saya sudah tiba di stasiun Bandung, pintu utara. And finally, akhirnya setelah sekian lama, saya bisa juga mau ngicipin kereta api Pangandaran. Waktu itu dari Gambir sampai Bandung doang. Sekarang kita jalan agak ke timur sedikit dari Bandung ke Banjar. Cuman kita naiknya kelas premium. Kita lagi proses check-in. Tadi sudah dapat ini, titip sama teman dibeliin. Jadi saya nggak usah ngantri karena sudah dapat dan langsung menuju ke pintu check-in. Kita mau periksa tiket, periksa boarding pass, baru kita menuju ke dalam. Antriannya panjang, cuy. Oke, setelah check-in kita masuk. Nih udah check-in. Pakai KTP kita masuk ke jalur 5. Karena di jalur 6 ini terhalang argo parahyangan, kita mesti parkur dulu, lompat. Kita pindah ke jalur 5. Itu dia. Kereta api Pangandarannya sudah tersedia di jalur 5 stasiun Bandung. Lokomotif dinasnya CC206-90. Premium itu kayaknya di belakang deh. Deret depan ini kereta eksekutif. Yang premium ada di belakang sana. Dan kayaknya saya duduknya mundur. Oke. Sebenarnya tadi agak excited mau naik Pangandaran. Cuman begitu dapat premium, enggak dapat eksekutif, ya sudahlah. Diterima aja, masih gratis. Enggak ada yang bayar 1 rupiah. Kita menuju ke premium 2. Tadi teman-teman kantor karena enggak ada tangga lewat sini, enggak ada akses yang cukup baik. Jadi menyusuri lorong aja, lorong di dalam kereta. Kalau saya bisa parkur, jadinya ya kita lewat luar aja yang lebih lega. Baru menuju ke premium 2. Dan benar, enggak. Ternyata maju. Alhamdulillah. Sip. Kita maju kursinya. Antrian masuk ke dalam premium 2. Masih ngantri. Di sana nggak ada pintu kosong terbuka lagi ya. Ya harus ngantri. Semoga saya bisa parkur. Bisa nggak ya? Saya masih gimana caranya biar bisa parkur, saya nggak tahu. Bisa nggak ya? OTW ke nomor 8. Berada di dalam kereta premium 2 di kereta api Pangandaran tujuan Banjar. Jadi saya naiknya dari Bandung, nggak full trip dari Gambir. Jadi hitungannya anggap aja ini sambungan, waktu itu dari Gambir ke Bandung naik eksekutif, sekarang dari Bandung sampai Banjar kita naik yang premium. Kondisinya sangat crowded. Di dalam kabin ruame banget. Kemudian suhu di dalam kabin udah nggak terlalu sejuk, mungkin karena banyak orang masih pada nyari kursi, masih kacau. Saya baru sekali ini kayaknya merasa di dalam kereta itu kacau. Terus kayaknya udah aromanya agak lain, tapi nggak apa-apa lah, kita nikmati perjalanan kali ini. Sekarang kurang lebih 4 jam ke depan dari Bandung sampai ke Banjar. Dan beruntungnya saya dapat kursi yang arah maju, premium.
meskipun jendelanya nggak dapat yang full tapi nggak apa-apa, masih kelihatan, masih bening juga. Selamat menikmati perjalanan dengan kereta api Pangandaran. Cari sesuatu untuk dimakan karena udah lapar banget. Jadi kita bergerak ke kereta makan. Kita tepat melintas stasiun Cicalengka.
kembali lagi ke menu makan siang. Ini adalah ayam crispy. Yang di sebelah situ ayam geprek, cuman saya merasa kepedesan. Enak sih, tapi pedes banget, cabenya gila. Jadi saya cari aman aja deh, ngambil ayam crispy. Jadi ada ayam crispy dan sambal. Selamat. To
malas basah. Di samping situ ada kereta api Pangandaran yang pertama dari Banjar. Ini nanti jadi yang kedua dari Banjar. Satu jam perjalanan lagi menuju ke Banjar. Meninggalkan stasiun Tasikmalaya, penumpang yang baru naik dari Tasikmalaya pun kacau dan crowded. Nggak tahu nyari kursinya, mungkin kurang hafal naik kereta ya, jadi masih mencari-cari nomornya yang mana. Di sini hujan masih cukup deras. Wow, masih tetap ramai, dikirain bakalan kosong setelah Tasik. Ya, di sini kereta api apa namanya? Pangandaran. Pangandaran tunggu bersilang dengan Argo Wilis dari Surabaya ke Bandung. Nih, di stasiun Bojong. Nih, lampunya tuh sudah hijau. Sebentar lagi kita menantikan melintas langsung kereta api Argo Wilis. Oke, tepat pukul berapa?
15.56, pas banget, on time banget, kereta api Pangandarannya sudah tiba di stasiun Banjar, tujuan akhir Pangandaran. Kita persiapan turun yuk, kita ngantri turun dulu, penumpangnya tumpah ruah banyak banget. Selamat datang di kota Banjar. Oke, perjalanan kita sudah berakhir di kota Banjar. Terima kasih yang sudah nonton dan bersama saya dalam perjalanan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Nyalakan juga bel notifikasinya biar kamu stay update di video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.